Halo sahabat Street Spirit, ketemu lagi bersama gue. Kali ini gue lagi mampir lagi guys ke Mall Ciputra Jakarta. Ya, sekarang lagi diadakan Kampung Legenda. Satu tujuan berjuta rasa. Acaranya berlangsung dari tanggal 7 sampai 18 Agustus 2024 guys. Nah, ini salah satu jenis-jenis kulinerannya. Teman-teman bisa mampir ke sini guys atau ke Instagramnya ya. Mantul ini. Nah, ini dia guys, dan ini adalah tempat makannya sekarang di sini nih. Tempat makan dulu di sini yang gerobak-gerobakan, sekarang ini menjadi tempat makan nih guys. Mantul ya. Nah, ini macam-macam guys. Ada nasi pedas Bali Made. Keren banget ya. Ini ada wingko babat kelapa hijau. Ini sisi sebelah sini guys, sebenarnya ramai dia sampai sana-sana nih. Penuh. Keren ya. Ini ada tahu petis Yudhistira nih. Oh, mantap kan? Seluruh dia. Ada gudeg koyor. Oh, ini jenis gudeg kering ya? Basah. Hah? Oh, basah. Ini termasuk basah. Basah dan manis ya. Nah, gudeg koyor. Enggak terlalu manis. Nah, ini gudeg koyor Yupar. Ada kikil ya. Wih, mantap nih. Gudeg koyor. Mantap. Terus nih ada bebek sinjai. Sambal ya, bebeknya baru matang. Welcome to Bebek Sinjai Mantap. Nah, ini Bebek Sinjai guys. Ini salah satu favorit gua nih. Cempedak goreng Aho. Nih. Oh. Sekarang dia ada sukun nih, si bos ada sukun nih. Yang ditanya nih, dimana-mana sekarang ada tuh. Wih, mantap. Ya, ini ada pisangnya. Boleh mampir kemarin. Sedapnya. Ini harga-harganya, guys. Tuh, banyak, guys. Kita mau liput apa di sini, juga ada otak-otak Ase Bangka. Ini yang ada di Golfins. Ini juga legend juga guys itu. Ya. Gawet kirain jemput jembatan duduk. Pandai jorok ya guys. Ini jemput kecabut jembatan Butuh Purworejo. Ini dari 1996 guys. Mantap banget ya. Tuh, ada singkong Thailand. Macam. Nah, ini ngantri nih guys. Warung Klepon Gianyar dari 1980. Ngantri karena ini kayaknya baru nih guys. Harganya 51. Ada kupat tahu gempol juga di sini. Karena baru-baru nih, kayaknya baru yang ini. Nah, ini jangan ditanya, ini soto Ari 1943. Apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Nah, ini jangan lupa nyobain kemari soto legend nih, guys. Nih, asli Garut. Tuh, lihat, sebelum merdeka aja dia udah jualan. Ya, dia ciri khasnya bedanya apa? Kalau sotonya apa hari ini? Ini ya, daging ya, biasa ya. Oh, kuahnya nih yang bikin ini nih guys, tuh. Ay, sedap. Wih. Dan dia di sini pakai kacang apa? Kedelai. Ya, di sini lah. Ini kerupuk kulit sapi. Mampir kemari guys, sampai dibawa gerobaknya kayaknya nih.
Nih, tuh asli Garut. Legend nih. Mantap nih. Ya, jangan lupa mampir kemari. Ini ada toko Un. Un nih, roti-roti legend, guys. Toko-toko Un. Ini harga-harganya. Macam-macam. Ini roti legendnya nih yang ini. Ini apa namanya yang ini ya? Mas, ini apa namanya, Mas? Roti telur. Roti telur, ini legend yang ini. Iya, yang jadi. Iya kan? Ya, jadulnya favoritnya yang ini nih. 300 lebih nanti. Oh, ini harganya tuh. Masih di sini. Ada opak. Ini apa opak ya? Opak ya? Hah? Apa? Lempek. Lempek. Bukan opak ya? Oh, gitu. Keren. Ada leker gajahan juga. Khas mana? Solo ya? Solo, Bapak. Khas Solo. Asli Solo nih? Asli dari nih, Solo, nih impor Solo semua nih orang ya? Iya, impor ini, Bapak. Impor ya? Sama alat-alatnya juga nih. Wah, ini kayak kue apa namanya ya? Leker ya? Kayak kue ape, cuman ada isiannya. Ada isiannya ya? Oh, kayak gini nih, guys. Oh, mantul. Situs pasar ngasem Yogyakarta nih, sudah beras kayak gini nih. Berapa? Tokonya belum buat. Kalau yang panas nangka. Ada nasi liwet Wongso Lewu, khas Solo juga. Ya, ini nasi Semarang. Wow, ini bang. Nasi Semarang. Mari silakan. Legend juga di Bogor. Yang di Jakarta. Yang di, tapi yang Jakarta ya. Jakarta di mana kok? Di Taman Ratu. Taman Ratu. Oh, ada juga ya. Ini guys, Taman Ratu blok ini nih. Ya, rawon juga. Dia ada empal gentong Mang Dharma. Kan pemain Dharma. Cakwe Master juga ada. Cakwe Master. Ini mojok apa nih? Mie letek Garuda Yogyakarta. Ini mojok dia di sini. Sate apa ini, kerang ya? Hah? Keong. Sate keong. Mie letek. Nah ya, es puter conglik ini juga legend juga, khas Semarang. Macam-macam guys, rame nih. Nah ini ada warung ce, ada sate babi bawah pohon, yang ini non halal. Mantap. Ini ada kue tau alas daun. Nah ini tempat duduk yang sisi sebelah satunya lagi guys ya. Ini masih di Normanado. Ada babi guling, budayu. Ini tempat makannya juga luas nih. Nah kita mampirnya coba nih sebelah sini. Kita coba lihat sebelah sini. Dan ini ada warung Mak Beng. Warung Mak Beng. Dulu nih rame di sini warung Mak Beng. Ini ikannya tuh asli dari Bali. Olim ada di sini. Ini legend juga nih, asam-asam Olim. Yo. Ini jangan ditanya guys, ini rame nih tuh. Halo, apa kabar? Ini kalau satu minggu pasti diserbu nih. Tuh. Ini ada apa? Buntut sapi sama kayak sapi. Ngiler deh tuh. Ya, asem-asem Kolim Semarang nih guys. Tuh, mampir kemari. Lokasinya pokoknya deket ini nih, Ceteris. Nah, sekarang kita mau cobain ini guys, asem-asem Kolim. Ini karena kalau di setiap diskom ini selalu
hadir dan selalu ramai. Ini lagi pas belum makan malam, jadi nah ini kita pesen ini nih, buntut dicampur. Buntut lebih lengkap ya. Oh, ini lengkap nih. Dapat daging, dapat koyor juga. Oh, kalau buntut dapat ini, guys. Wih. Jadi yang ini harganya tadi berapa yang itu? Ini 148 ya. 148 guys. So. Asik, mantap nih. Nah, kita cobain ya. Oke guys, nah ini dia yang asam-asam kolim. Ya, ini salah satu menu favorit yang ada di sini guys, selain yang menu-menu yang lainnya juga ada ya. Ini mantap banget ini. Ya, sebelum kita makan kita berdoa dulu ya. Amin. Ini dia guys. Gokil. Wah. Empuk guys. Dia ada tomatnya. Kuahnya tuh kuah gurih. Gurih-gurih asam. Wah. Enak nih. Ada dagingnya juga. Ini buntutnya. Buntutnya guys mantep banget. Teman-teman yang boleh mau cobain boleh langsung mampir kemari guys. Ya. Yeah. Kuahnya enak. Oh, kuahnya tuh segar. Segar asam. Ada tomat nih. Nah. Pulang buntut tadi dia dapat ini juga daging. Oke guys, nah tuh dia lagi bikin tuh ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mampir kemari boleh silakan mampir kemari guys ya. Ini acaranya berlangsung sampai tanggal 18 Agustus. Banyak banget kulineran yang bisa dipilih-pilih ya. Ada cuangki Bandung, ada es durian Iko, ada nasi Semarang Bulim, banyak guys ya. Seru banget, mantul ini.